banyaknya video di YouTube yang menayangkan tentang kampung yang hilang membuat saya penasaran dan ingin masuk ke wilayah tersebut. Tepatnya di daerah Gunung Tugel, Kabupaten Banyumas. Seperti apa keseruannya? Jangan di skip. Ya, pertama kita masuk, kita disuguhi oleh pohon-pohon bambu yang ya ini sedang diperbaiki, untuk listriknya sedang diperbaiki ya, jalur listrik diperbaiki, jalan juga akses masuknya udah bagus. Dan kita masuk di sini ada musola ya, musola atau masjid yang sudah tidak terpakai. Kita coba masuk ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Godong Jati ya. Saya sedang berada di wilayah Gunung Tugel, yaitu yang ceritanya adalah kampung yang hilang. Tapi ternyata setelah saya konfirmasi dengan warga sekitar sini, ini bukanlah kampung yang hilang, akan tetapi adalah tanah pemerintah yang disewa oleh Unsut untuk dibuatkan asrama, asrama untuk warga-warga yang ingin transmigrasi. Di sini dipindah dulu, baru dikirim ke daerah-daerah transmigrasi. Jadi cerita kalau ini adalah kampung yang hilang itu adalah hoak ya. Nah, ini berupa kelas-kelasnya dan asramanya. Nah, ini adalah mesnya ya. Itu di sana ada. Nah, ini adalah ya wilayah. Ini kalau malam tentu serem teman-teman. Kebetulan saya melintas di sini, terus saya masuk. Ya, jadi
memang tidak terawat ya. Saya ambil jarak jauh karena saya juga mau berangkat kerja ya. Nanti kapan-kapan kita masuk. Ya, jadi ini adalah semacam sekolahan yang sudah tidak terawat, asrama ya yang tidak terawat ya. Di sana juga ada yang dimanfaatkan oleh warga untuk ya nanam lah, nanam semacam palawijaan. Ya kalau kita sudah keluar dari sini, keluar dari kampung yang hilang, ini adalah jalur ke arah Banyumas, yang ke sana jalur ke arah Purwokerto. Yang ke sana itu ke arah Banyumas, ke sana ke arah Purwokerto. Ya kiranya itu dulu menyingkap hoak tentang kampung yang hilang. Ternyata bukan kampung yang hilang. Ikuti terus channel Godong Jati. Jangan lupa untuk like dan subscribe.